Aksi seorang pria yang tiduran di tengah-tengah jalan tol mendadak ramai di media sosial. Pasalnya, pria itu tak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga mengancam keselamatan pengendara lain. Dalam video yang terekam dashcam salah satu pengendara saat melintas tol Jagorawi, pria yang mengenakan kaos hitam itu seperti pasrah terlentang di tengah jalan raya. Padahal banyak kendaraan dengan kecepatan tinggi melintasi jalan tersebut. Entah apa yang dipikirkan pria itu, memang sengaja ingin mencelakakan diri atau hanya untuk kebutuhan konten. Tapi yang pasti, aksi pria itu sangat membahayakan dirinya dan juga pengendara yang melintas di jalan tol itu. Sontak aksinya itu mengundang reaksi netizen. Seorang netizen malah menganggap pria yang rebahan itu adalah setumpuk sampah. Tak hanya itu, banyak netizen yang akhirnya kesal dengan ulah pria itu karena membahayakan pengendara lain. Menurut kalian bagaimana, guys?